Raden Haji Yana Suyatna, seorang pejabat dengan prestasi gemilang, telah menorehkan jejak karir yang mengesankan sejak awal karirnya hingga saat ini. Dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan memiliki kompetensi yang tinggi, Raden Haji Yana Suyatna telah menduduki berbagai jabatan penting dalam pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum menjabat sebagai Kadishub Kabupaten Bekasi, Raden Haji Yana Suyatna telah mengisi sejumlah posisi strategis. Pria kelahiran Karawang pada 14 Desember 1965, alumni SMA Negeri 1 Karawang 1985 ini pernah menjabat sebagai Camat Tambelang pada tahun 2029 hingga 2020, serta menduduki kursi Camat Cibitung selama tahun 2010 hingga 2014. Prestasi Raden Haji Yana Suyatna tak hanya terbatas pada jabatan-jabatan yang pernah diembannya, namun juga mencakup penghargaan dan apresiasi yang diterimanya sepanjang karir. Sebagai peserta talent pool dengan kategori tinggi pada tahun 2021, Raden Haji Yana Suyatna dapat pengakuan dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara. Penghargaan yang diraihnya juga mencakup kenaikan pangkat luar biasa pada tahun 2013 yang diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, serta Lencana Satya Lencana Wira Wicaksana 2020 dari Komandan Batalion Polisi Militer Angkatan Darat. Raden Haji Yana Suyatna juga meraih juara 1 Lomba Road Safety Partnership Action atau RSPA tahun 2019 tingkat nasional dari Polres Metro Kabupaten Bekasi. Selain itu, Raden Haji Yana Suyatna juga pernah menjadi juara 1 Lomba Desa tingkat provinsi pada tahun 2017, serta meraih peringkat 1 program terpadu P2 WKSS kategori Desa Pantai tahun 2009 dari Gubernur Jawa Barat. Prestasi lainnya termasuk penilaian tertinggi dalam Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan pada tahun 2012 dan 2014, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Tidak hanya diakui pemerintah dan instansi terkait, Raden Haji Yana Suyatna juga mendapat apresiasi dari masyarakat, seperti rekomendasi untuk menduduki kursi penjabat bupati dari Ketua Umum Majelis Muzakara Ulama Bekasi Raya, Dr. Kiai Haji Zamahsyari. Sosok Raden Haji Yana Suyatna menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan melalui dedikasi, kompetensi dan kerja kerasnya. Prestasinya yang gemilang menegaskan bahwa kerja keras dan integritas tak pernah mengkhianati.